Assalamualaikum, halo guys, welcome back to my channel. Nah, di video kali ini aku bakal nge-review masker Ajrina. Nah, ini tuh yang udah viral di TikTok ya guys, dari sebulan yang lalu udah viral banget. Ini aku mau cobain. Ini tuh masker namanya itu Pure Charcoal Mud Mask. Nah ini ya guys, ini tuh masker yang udah viral banget dari sebulan yang lalu. Ini tuh udah viral banget karena aku penasaran, ya udah aku cobain sekarang. Tapi aku udah cobain kemarin dan itu hasilnya juga bagus banget menurut aku ya. Pertama kali aku pakein tuh bener-bener bagus. Nah karena masker udah viral dari sebelum yang lalu, aku baru tahu kemarin dulu. Nah karena aku udah penasaran banget, aku mau cobain nih masker. Kira-kira ini tuh bakal beraksi lagi gak sih? Ini tuh banyak banget yang suka, karena aku udah cek di TikTok shop itu udah 28.000 yang belinya. Aku gak beli di sana sih, cumannya kayak gini. So sebelum kita lanjut ke videonya, alangkah baiknya untuk kalian subscribe di bawah dan hidupin lonceng notifikasinya. So enjoy this video. Jadi aku bakal buka dulu sih maskernya ini. Kalian pasti penasaran ya kak? Kita buka, aku juga penasaran guys. Oke, jadi ini tampilannya kayak gini, kecil gitu. Tapi nggak apa-apa sih, karena hasilnya tuh juga worth it guys. Harganya ini 85.000 kalau di kota aku. Kalau kalian misalnya di TikTok shop harganya cukup murah, cuman 72.000. Tapi karena aku udah nggak sabar, kalau di TikTok shop tuh pasti pengirimannya lama ya. Jadi aku pesannya di online shop yang ada di Gorontalo. Kalau kalian mau cobain juga, kalian bisa pencet link di bawah. Jadi aku bakal cantumin linknya di bawah. Ini cuma 50 ml ya guys, jadi lumayan kecil. Harga 85.000 kalian bisa dapat masker kayak gini. Tapi gak apa-apa sih, ini udah bagus ya. So karena aku udah penasaran banget, aku mau cobain masker ini. Untuk manfaat dari si masker Pure Charcoal Mud Mask ini, yang pertama yaitu bisa membantu membersihkan pori-pori yang ada di kulit, dapat mengangkat kotoran dan debu, mengurangi komedo, mencerahkan dan membuat kulit kita menjadi halus, juga bisa membantu mengurangi minyak yang ada di wajah, nutrisi kulit wajah, bantu menjaga elastisitas kulit kita. Daripada kalian penasaran, langsung aja kita cobain ya guys. Belum aku pakai maskernya, aku bakal bacain dulu petunjuk yang ada di belakang sini. Nah untuk cara pakainya, yang pertama kita akan olesin masker ini ke seluruh permukaan wajah sampai rata. Kita akan diamin 15 menit dan bilas hingga bersih. So langsung aja kita coba. Oh iya guys, jadi pas aku beli masker Ajrina ini, aku dapat luas sama apa namanya, nggak lupa nih. Oke, jadi aku dapat ini dua. So langsung aja kita cobain ya guys. Aku tuh males pakai ini, jadi mendingan pakai tangan aja sih, karena lebih simple, lebih menguasai, lebih kayak bisa gitu loh pakai tangan. Pakai masker yang gini agak ribet menurut aku ya. Disclaimer, jadi kalian kalau mau pakai masker ini, muka kita udah bersih banget dan ini aku udah cuci muka. So langsung aja kita cobain ya guys. Sebenernya deg-degan sih tapi mari kita coba. Ya guys, aku mau bersihin dulu muka aku ya guys. Sebelum aku mau maskeran, aku bakal liatin muka aku dulu sebelum aku pakai masker ya guys. Tuh, dikit banget nih guys ya. Sepuluh ini dikit banget. Tapi nggak apa-apa sih. Jadi aku mau lihat di sini aja ya. Jadi teksturnya tuh lumayan kental gitu loh. Jadi kental banget dan ini mudah banget meresap. FYI, ini tuh maskernya benar-benar wangi banget. Aku suka banget sama maskernya, kayak gak terlalu menusuk sama gak terlalu wangi. Tapi aku suka. Ada sebagian yang gak suka, tapi aku suka banget kayak. Terus juga maskernya tuh mudah banget meresap. Saat kita mengaplikasikan tuh maskernya langsung meresap di dalam tubuh kita, wajah kita maksudnya. Terus kayak langsung meresap, ya udah. Itu bener-bener sorry banget kalau nggak rapi ya. Nggak bakal makin di seluruh wajah sih, cuma bagian luarnya aja sih. FYI, ini harusnya tuh pakai kuas biar lebih rapi, cuman karena aku lebih suka pakai tangan, ya udah, maaf banget ya. Anyway, kalau kalian mau pakai masker ini harus 3 kali dalam seminggu. Kalaupun rutin sih nggak apa-apa, tapi ya sesuaiin aja sama kulitnya ya. Oke. Okay. Aku mau pakai masker cuman pakai kuas cuman kayak nggak terlalu bisa. Soalnya teksturnya agak kental, jadi agak susah buat ratain. Tinggal sih susah gitu loh guys.
suara makum aja ya. Ya, makum aja loh. Ini tuh maskernya tuh bagus banget loh. Aduh, kalian kok gak cobain sih, parah banget sih. Kalau gak nyobain sih, parah banget sih, gila. Duh, kena alis pun. Tapi yaudah lah ya. Oke, jadi kayak ini aja. Aku takut kena jilbab nanti. Sebenernya gak apa-apa, cuman agak susah gitu loh jelasinnya. Oke. Kalau kalian gak pakai kerudung ya, kalian bisa ratain sampai di dalam-dalam sini. Jadi ini kurang rapi, kurang rata. Karena aku cuma pengen berbagi sama teman-teman biar kalian bisa lihat juga hasilnya. Kan kalian gak mungkin lihat hasilnya di sini, oke? Okay. So, di sini aku bakal diamin dulu sampai kurang lebih 15 menit. Dan aku bakal balik lagi pas udah kering. By the way, ini tuh maskernya wangi banget. Aku suka banget sama wanginya itu karena wangi loh guys. Tapi ada yang gak suka, cuman aku suka sama wanginya karena wangi aja gitu loh. Ya, bau apa ya? Gak tahu sih, cuman agak wangi gitu loh. Aku suka. Tapi mungkin ada yang gak suka, tapi ya aku suka. So guys, ini mungkin agak lama keringnya. Nanti aku bakal balik lagi, 15 menit. Ini kotor loh. Jadi ini udah kurang lebih 15 menit. So, aku udah diamin dan ini udah kering, udah nggak basah guys. So, kita akan bilas. Tapi aku udah sediain kain basah gitu karena kata orang itu lebih efektif dilap aja pakai kain gitu yang udah basah. Nah, ini udah aku basahin. Kalau aku tetap muka kayak bersihin gitu ya. Oke. Okay. Tuh. Nah, di sini aku harus ngelap pakai kain basah biar agak lebih maksimal hasilnya gitu loh guys. Anyway, di sini aku cepetin biar durasinya nggak makan ya. Tapi ini tuh kelihatan auratnya, jadi aku tutup dulu. Sorry banget. Anyway, ya udah. Nah, oke, jadi udah kurang lebih. Tapi ini aku mau bilas lagi karena ini udah lumayan bagus banget guys, so akan aku bilas dulu ya. Ya aku udah cuci muka guys, ini udah basah. Ya aku mau bersihin pakai tisu ya. Sumpah sih ini bagus banget tuh. Sumpah ini, oh my god. Terus masih tuh agak bersih gimana gitu loh guys, kayak aduh ini keren banget sih maskernya, bener-bener bagus banget. BBL bagus banget loh. Oke guys, jadi kurang lebih hasilnya kayak gini. Udah, ini bener-bener bersih banget, sumpah. Berasa muka aku tuh kayak lebih enteng gitu. Sebagus itu, sumpah. Bagus banget. Nah, aku coba turunin. Itu. Cerah gitu gak sih? Sumpah kayak cerah. Kayak ada kelihatan surga-surga gitu gak sih? Kayak tercium bau surga gitu ya. So, kalian buktiin sendiri di rumah apakah ini maskernya benar-benar bagus, dan ini menurut aku benar-benar bagus banget. Jadi kalian yang udah klik video ini udah benar-benar kalian bisa cobain di rumah. So, cobain ya guys. Ini cuman 85.000 kok bisa dapat
ini maskernya. So guys, cukup sampai sini dulu videonya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. So, see you on my next video. Next time, comment di bawah ya guys. Okay, bye-bye. Anyway, ini sorry banget udah berantakan sih guys. Jangan lupa cobain ya. Kuy, guys kan memang mumpung masih viral ya guys.